obati tubuh penuh luka Lidang Wook di Tale of the Nantalot, fans kepanasan. Tale of the Nantalot bakal menghadirkan episode terbaru pada malam ini. Jelang tayang, tim produksi drama TVN ini merilis cuplikan momen untuk episode kelima yang pastinya sayang jika dilewatkan. Diketahui pada episode sebelumnya, Lee Yeon yang diperankan oleh Lee Dong Wook mendapatkan hukuman karena membunuh orang meskipun itu demi menyelamatkan Nam Ji Ah yang diperankan oleh Jo Boa. Saat menjalani hukuman di pegunungan es, jelmaan rubah ekor 9 ini menyadari Nam Ji Ah berada dalam bahaya. Lee Yeon lalu meminta agar bisa melewati dunia bawah pisau demi mempercepat masa hukumannya. Ketika melewati jembatan, pria ini harus rela mendapatkan serangan ribuan pisau yang mengarah padanya. Namun Lee Yeon berhasil melewatinya dan menyelamatkan Nam Ji Ah. Cuplikan episode terbaru menampilkan Nam Ji Ah yang tampak telaten dalam mengobati tubuh Lee Yeon yang penuh luka. Lee Yeon pun terlihat meringis kesakitan dan Nam Ji Ah pun menyuapinya dengan permen manis. Cuplikan episode terbaru Tale of the Nantalot ini langsung banjir komentar penonton setianya. Yang menarik, banyak yang dibuat kepanasan melihat tubuh bagian atas Lee Dong Wook yang tampak seksi. Sementara itu, Tale of the Nantalot sejauh ini baru menghadirkan 4 episode dengan catatan rating di kisaran angka 5%. Drama yang juga dibintangi Kim Bum ini juga menorehkan berbagai pujian di awal penayangan.